Dan untuk mengetahui suasana liburan, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Lost Castle Cangkringan Sleman Yogyakarta dan di Lami Aulia di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Oke, kita akan ke Anissa terlebih dahulu. Anissa, mungkin bisa digambarkan seseru apa sih liburan di kala akhir tahun 2022 ini, khususnya ya di Yogyakarta, di Lost Castle tempat Anda melaporkan sekarang? Anissa, mendengar suara kami kah? Oke, Anissa, apakah suara kami sudah terdengar jelas? Mungkin saya akan tanya lagi terkait dengan keseruan tempat Anda melaporkan. Ya, kalau tadi di Lami Aulia melaporkan dari Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, saat ini saya berada di kawasan Kepuh Harjo Sleman Yogyakarta. Ini ada sebuah tempat wisata yang sedang populer, yakni di The Lost World Castle, di mana lokasi tempat saya melaporkan ini memang jaraknya tidak jauh dari puncak Gunung Merapi, sekitar 7 km. Nah, memang di mana lokasi tempat saya melaporkan ini ada beragam spot foto yang disuguhkan. Jumlahnya ada puluhan pemirsa, mulai dari dengan tema negara Jepang, kemudian Roma, Eropa, dan kalau saya bisa katakan semakin siang di lokasi tempat saya melaporkan ini bisa semakin ramai begitu jumlah kunjungan wisata yang datang. Walaupun tadi pagi hingga pukul 11 siang tadi Jogja sempat guyur hujan, namun warga pun dan juga pengunjung dari luar daerah mereka rela mengantri untuk dapat menikmati suguhan aneka spot foto yang berada di The Lost World Castle ini. Nah, usai berkeliling begitu ya, para wisatawan pun juga bisa menikmati sajian kuliner khas dari Sleman Yogyakarta, karena di sini ada beragam begitu ya tenan-tenan yang disajikan. Ini adalah merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar di Desa Kepuh Harjo yang menyajikan sajian kuliner khas di wilayah Sleman tentunya. Dan tidak hanya itu, untuk mengantisipasi begitu ya lonjakan dari peningkatan jumlah kunjungan ini, dari pengelola wisata pun juga menerapkan beberapa pembatasan begitu, diantaranya juga penyediaan kantong-kantong parkir dan juga beragam spot tambahan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Demikian laporan dari Sleman Yogyakarta, saya kembalikan kepada Fani dan juga Arlista yang ada di studio. Baik, terima kasih banyak Anissa.